Halo sahabat tani dimanapun Anda berada, berjumpa lagi di channel Borneo Forester. Salam petani, salam sukses bagi kita semua, menghijaukan bumi tanpa syarat. Nah, kali ini saya akan bagikan tutorial kepada teman-teman bagaimana cara melakukan sambung pucuk durian itu menggunakan tali pengikat yang khusus dan mudah kita jumpai juga sebenarnya, teman-teman. Oke, bagaimana cara sambung pucuk kali ini, simak video yang sampai selesai. Bagi kamu yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe selalu untuk mensupport channel ini. Mari kita lanjutkan ke caranya. Nah, di depan yang kita ini sudah kita siapkan satu batang bawah yang berusia di atas 7 bulan, teman-teman. Jadi sudah berumur juga. Ini dengan ketinggian kita sambung di ketinggian 2 jengkal dari tanahnya, karena nanti mau kita tambahkan kaki, makanya kita sambungkan agak tinggi. Langsung saja kita potong batang bawahnya. Jadi daunnya yang tidak terpakai kita buang saja. Langsung kita belah, teman-teman. Kita belah melintang saja. Seperti ini, kurang lebih panjang 1,5 in atau 3 cm. Itu lukanya. Langsung kita ambilkan batang atas ataupun entres atau sayen. Nah, ini teman-teman. Sangat bagus, bukan? Sangat mengkilap sekali penampakannya. Langsung saja kita potong daun-daunnya. Kita hanya perlu sedikit daun saja di bagian ujungnya. Seperti ini. Fungsinya masih sebagai pembuat makanannya, masih ada ya. Tidak kita buang habis daunnya. Langsung saja kita sayat entres kita. Sama, usahakan sama panjang dengan sayatan batang bawah. Tersayat pada bagian depannya, tidak masalah. Seperti ini. Sampai kepada bagian tengah-tengahnya. Lihat. Tuh, sampai lancip ke ujung ya. Sampai lancip ke ujung. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, langsung segera kita tancapkan ke batang bawah yang sudah kita belah tadi. Nah, sama panjang kan sayatannya dengan batang bawah maupun dengan entresnya. Nah, yang paling khas di sini yaitu tali pengikatnya. Kita bisa menggunakan tali pengikat ini dengan mudah sekali, serta kita dapat menjumpai tali pengikat ini juga sangat simpel sekali, karena ini merupakan barang-barang bekas yang masih dapat kita manfaatkan, yaitu tali karung, teman-teman. Tali pengikatnya tali karung. Langsung saja kita ikat. Tali karung ini sifatnya tidak elastis ya. Jadi kita ikatnya pas dia nempel saja, tidak usah kuat-kuat. Intinya itu hanya untuk menempelkan luka saja. Nah, untuk mengatasinya supaya tidak terkena air, maka harus kita lakukan penyungkupan, teman-teman. Nah, kali ini kita melakukan penyungkupannya menggunakan plastik andalan kita, plastik es lilin tetap yang baru kita pakai, jangan gunakan yang bekas. Langsung kita ikat pada bagian bawahnya. Cukup satu kali saja. Oke, seperti ini. Nah, oke teman-teman. Kita akan buat lagi yang model sambung sisipnya. Nah, untuk model sambung sisip, kita harus gunakan yaitu batang bawah yang agak besar ya. Kemudian kalau entresnya kecil pun tidak masalah. Langsung saja kita buat satu jengkal saja dari tanahnya, kita potong. Dan kita kelupas kulitnya. Jadi ini sama, masih menggunakan tali karung juga pengikatnya. Seperti ini. Kupas, perpanjang gini, tutup lagi. Kemudian kita ambilkan entres. Ini entresnya. Kali ini kita menggunakan entres duri hitam. Kita sisakan sedikit seperti ini. Kemudian kita lakukan penyayatan kembali.
kita lakukan penyatuan pada bagian depan ini ya. Sayat sedikit panjang tidak masalah. Semakin panjang sebenarnya semakin bagus, karena tingkat keberhasilan juga akan semakin tinggi untuk kondisi dia menempel seperti ini. Saya pada bagian belakangnya sedikit untuk menempelkan kulit. Nah, seperti ini ya. Jika sudah, segera teman-teman tancapkan kepada batang bawahnya tadi. Sepanjang luka sayatan kita tadi. Nah, jika sudah, tutupkan. Dan kita ambil lagi tali karungnya. Kita ikat lagi. Kayaknya jarang-jarang gini tidak masalah teman-teman, karena walaupun nanti airnya masuk, embunnya itu masih dapat tetap mengalir ya, tidak sumbat. Nah, yang biasanya yang sering sumbat itulah dia yang kalau tidak ada kita buatkan paritnya, entres kita itu menjadi busuk, kan tali pengikatnya itu terlalu terik, sehingga ketika embun berlebih yang masuk tidak bisa keluar lagi. Langsung saja kita sungkup. Oke, ini kita ikat bawahnya. Nah, seperti ini teman-teman, sudah jadi. Sangat simpel sekali. Tuh. Ya, seperti ini. Nah, kalau sudah jadinya seperti yang ini tadi teman-teman. Ini saya akan lihatkan dulu. Ini satu. Ini yang kita buka tadi itu. Nah, ini. Ini menggunakan tali karung juga. Menggunakan dua mata tunas. Kemudian yang satu lagi menggunakan banyak mata tunas seperti yang kita buat barusan. Dan ini umurnya sama, saya melakukan penyambungan, cuma ini belum terlalu muncul tunasnya, teman-teman. Namun harus sudah kita buka sungkupnya pada ikatan bawahnya saja. Nanti kita jangan buka full dulu. Perawatannya seperti itu biar tidak mati. Nah, kita buka dulu, kita tengok tuh. Nah, ini sudah merekat dengan sempurna juga, sudah sembuh juga lukanya tuh. Nah, kan sudah sembuh kan. Namun jangan dilepas dulu tali karungnya sampai tunasnya ini pecah ya, sampai tunasnya ini pecah. Jadi ini tetap kita sungkup saja, tapi jangan diikat lagi bawahnya biar tidak terlalu banyak embun, biar tidak busuk. Nah, kebanyakan teman-teman itu seperti itu. Upunya saya sudah jadi tapi kok malah busuk. Nah, kadang-kadang belum waktunya sungkup dibuka, malah dibuka. Membuka sungkup itu ketika daunnya sudah pecah tunas seperti ini. Saya akan tunjukkan di depan kita. Nah, seperti ini. Ini sudah saatnya kita buka. Pertama kan saya buka bawahnya ini ikatannya. Sekarang kita lepas saja. Tuh, karena tunasnya sudah pecah juga. Jadi kita buka sungkupnya tidak masalah. Oke teman-teman, semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dan bisa dipraktikkan di rumah ya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Bye-bye.